Surya mengatakan kepada Nana bahwa ia akan berjanji untuk membantu Nana menyelidiki siapa saat ini wanita yang tengah dekat dengan Dewa. Karena Lia sebagai seorang perempuan juga tidak tega ya guys melihat Nana merasa sedih karena telah diselingkuhi oleh Dewa. Nah guys, kira-kira dari mana Lia akan menyelidiki Dewa? Apakah ia akan selalu membuntuti kemana arah Dewa?